Terima kasih. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa mengungkapkan apa yang terjadi pada istri kami. Selama ini yang lebih capek, lebih parah, saya satu suaminya. Karena dia mengidap penyakit lutut yang gak bisa digerakkan baik ini maupun air itu. Jadi kemana-mana pakai tongkat. Jadi mandi pakai tongkat, masak pakai tongkat, ngasuh cucunya juga pakai tongkat. Sekarang mana tongkatnya? Alhamdulillah. Tongkatnya nggak bawa lagi ya? Sekarang ini tongkatnya ada. Ada. Ya. Tapi tidak dipakai. Tidak dipakai. Wah, luar biasa. Kenapa? Tadi bingung bahwa tempat acara ini di atas. Iya. Tadi itu kalau di bawah tidak masalah. Pas di atas ingat dengan tongkat. Wah, tongkat lupa. Padahal dia berangkat ke atas tak pakai tongkat bisa sekarang ini. Luar biasa. Pasti yang selanjutnya mengidap penyakit lambung. Ini bukan main. Ya. Saya satu jam saja tidak berani meninggalkan ibu ini. Jadi kalau satu jam sudah banyak perubahan, sudah nangis, pedih, sakit, panas, masam, pahit di situ. Kadang-kadang rasa mau pingsan. Saya untuk menghabiskan sholat satu waktu aja saya bingung pada saat itu. Jadi alhamdulillah untuk sekarang ini emahnya sudah baik. Habis. Tidak ada lagi rasa mau muntah, tidak ada lagi rasa. Subhanallah. Luar biasa. Jadi alhamdulillah sebelumnya ini saya terima kasih dengan Pak Joni Ardi. Sebab informasi ini. Ini dari Pak Yuniar. Boleh kesaksiannya di sini, Pak Yuniar, boleh. Nah ini salah satu orang yang membuat kesehatan. Yang mengenalkannya. Yang mengenalkannya, produk MySafe President. Tadinya saya belum mencobain. Tapi setelah lihat hasil dan juga telah mendengar apa yang disampaikan tadi, saya pasti akan mencobain. Oh, luar biasa. Luar biasa. Yang saya rasakan itu cukup banyak. Yang pertama pinggang terasa agak sakit kalau bangun pagi. Yang selanjutnya lambung juga sedikit kena. Kalau bangun pagi terasa asam dengan pahit. Yang selanjutnya ini perut terasa sakit. Jadi dari apa yang kami dapatkan informasi tadi semuanya mengenal. Luar biasa. Jadi untuk ini saya akan ikut di sini. Terima kasih. Wow, luar biasa. Maaf, nama siapa tadi? Namanya. Oh ya, saya lupa. Kalau nama saya Muradin. Pak Muradin dari Muaraenim. Muaraenim. Yang istri saya Helma Latifah. Oh, dari. Jadi selama ini kemana-mana berbuat tak bawa hasil. Ibunya Ketora sampai sana disuntik hampir 10 kali lebih. Luar. Tapi kembalinya tidak ada. Jadi belum jodoh di situ. Jadi pas yang ini dipakai satu kali, yang tiga dipakai, pas ada undangan temannya mau umroh, diundang datang. Saya mau coba dengan ini. Sampai sana tak ketukkan lagi. Wow, luar biasa. Pak maaf, waktu udah konsumsi My Cypress sampai enakan berapa lama kira-kira? Cuman 2 jam. Wow. Cuman 2 jam. Wah. Wow. Hebat. Jadi lanjutkan ya, Pak. Iya. Minimal pagi 2, malam 2 ya. Iya. Tetes dulu baru yang My Cypress ya. PLM Cypress baru My Cypress ya. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Iya. Sebentar sebelum saya tutup. Ada lagi. Ya. Pertanyaan, Pak. Ya, boleh. Jadi yang namanya apa yang disampaikan untuk pencegahan ini, saya teringat cucung saya. Jadi cucung saya itu umurnya yang satu 10 tahun, yang satunya 8 tahun. Jadi apakah sudah bisa konsumsi ini? Bisa. Atau belum? Bisa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Nanti dijelaskan ya. Terima kasih buat Bapak.
satu pertanyaan Pak. Ya, kita satu pertanyaan buat Bapak ya. Setelah mengonsumsi Maize Fresh, kondisinya sehat Pak? Hubungan ekonominya juga sehat? Rumah tangganya juga sehat? Melihat Ibu gimana sekarang Pak? Alhamdulillah. Kembali muda lagi. Kembali muda lagi. Luar biasa. Luar biasa. Sehatnya ya. Jadi gitu. Yang tua-tua kalau sudah mengonsumsi dan istrinya cantik lagi. Iya. Kalau sudah mengonsumsi, gagal lagi. Terima kasih.